Welcome brothers and sisters, maupun kalian berada, balik lagi bersama gue di Zuri, teman-teman. Kali ini kita akan main GeoGuessr, coy. Tapi kali ini beda ya, coy. Kita akan main GeoGuessr bareng sama pro player dari Indonesia. Kita lihat ya gimana kemampuan dia, dan gue akan duel bareng dia, coy. Oke, ini dia Bang Chico. Bang Chico, silakan kenalan ya Bang Chico ya. Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Chico. Saya adalah pemain GeoGuessr, pro player GeoGuessr. Anjay. Ya, Bang Chico ini sering banget main GeoGuessr ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di TikTok-nya, kalau nggak di YouTube-nya. Dan dia jago banget, coy. Dan kita akan lihat ya, duel. Apakah gue yang akan kebantai? Apapun masih bisa terjadi ya. Kita pertama main di World dulu dengan mode duel turnamen. Oke, ronde 1 bro. Ri versus Geo Chico. Lihat tuh guys, gila level berapa. Buset, ada ratingnya. Fix top global ini. Oke, ada apa? Ada kafe kucing kah? Tempatnya kusam banget ya daerahnya. Banyak buat jemuran nih di atas genteng. Apakah Bang Chico udah dapat? Kayaknya langsung dapat dah. Negaranya udah, tapi provinsinya belum. Negaranya udah, baru banget keluar coy. Aku akan mode serius. Bang Chico kalau udah nebak, langsung tebak aja gak apa-apa. Aku gak takut. Walaupun aku belum nemu apa-apa di sini. What the hell, langsung nebak coy. Wah, gue belum nemu apa-apa, brother. Oke, bahasa ya, kita ke sini kah? Ah, bener gak? Eh, gak ketebak, udah aku klik Brazil. Udah aku klik Brazil. Langsung 1000 bro. Gila Bang Chico, langsung tahu itu Brazil guys. Saya langsung jalan ke jalan rayanya, dimana kita ketemu marka kuning barit. Kalau mau jalan-jalan, nanti bakal ketemu banyak tangki air warna biru. Itu Brazil. Dari toren warna birunya, gila bisa tahu negaranya. Gila. Pro player memang beda. Kayak ini, ya udah ketemu sih. Udah ketemu. Apa cluenya gitu, sebut aja. Dari mobilnya, kita menghadap ke bawah kameranya, itu mobilnya ada roof rack-nya. Kemudian di roof rack-nya ada slot tip hitam. Nah itu khas banget di negara itu. Dari mobil Google-nya. Sigma sekali ini ya Bang Chico. Oke, aku langsung jawab ya. Oke, jawab, silakan. Shhh. Gue gak nemu, aku gak nemu guys. Really gak nemu. Coba kita kesini aja ya. Mobil Ghana. Oh itu Ghana. Dari mobil Google-nya. Oke. Word lagi, sekali lagi guys. Aku gak bisa kayak gini nih, dibantai cuma 2 kali doang. Ini malu-malu nama Cijure nih kayak gini nih. Kita lihat, banyak padang rumput kiri kanan. Apakah Bang Chico bisa tahu dari tiang listriknya? Tiang listriknya enggak, tapi landscape-nya sudah ketebak. Dari landscape-nya? Plus rumahnya, temboknya putih, kemudian atapnya kehitaman. Itu tahu negara apa Bang Chico dari situ? Kerucutan di 2 negara. Wah, 2 negara dari 190 lebih negara udah langsung kerucutin 2 negara. Udah hebat banget itu. Udah ketemu sih negaranya. Udah ketemu, ada sapi Bang Chico. Apakah Bang Chico bisa tahu dari sapinya? Bang Chico silakan tebak. Kayaknya okay. Aku jauh ya. Fix 10 detik langsung kita suruh dan pakai guys. Kita ke sini deh. Aku enggak tahu ini benar apa kagak, tapi kayaknya di daerah sini. Guys. Irlandia. Ada benderanya sih di sebelah kanan. Wah, fix depan rumahnya ada bendera. Terima kasih bendera. Akhirnya aku tahu, tinggal nemu deket-deketan sama Bang Chico nih. Siapa sih di negara ini? Jangan meredang untuk meroket Bang Chico. Plat nomornya kekuningan. Plat nomor kekuningan. Kayaknya sama semua satu negara, emang beda ya? Kalau Amerika Serikat tiap negara bagian beda-beda sih. Oh gitu. Kira-kira di mana, guys? Negaranya udah pasti di United States sih, cuma mana nih? Ada tulisan ini, high school. Aku pilih di daerah sini aja deh. Walah, di situ, di Philadelphia. New Jersey tadi. Tadi ada tulisannya, nemu. Plat nomor yang kekuningan itu ada di New Jersey, yang depannya new. Lah kayak Indonesia bukan, bahasanya bukan. Tapi villa sama kayak di Indonesia ya? Kayak Indonesia banget nih. Tuh cuma di sini ada gapura yang jarang-jarang ada di Indonesia, paling di Bali. Tapi dia juga cukup gede ya, dari utara ke selatannya lumayan panjang ya. Daerah kota kayaknya enggak ya, jauh dari kota ini sih kayaknya. Kalau ini mah dari bahasa doang ya Bang Chico ya. Bang Chico tahu enggak apalagi dari sama tiang listriknya, dia bentuknya kota, kemudian ada bolong-bolong kecilnya. Nah itu khas negara ini. Dari tiang listrik, bro. Kali ini biar aku yang tebak duluan dari Bang Chico, biar aku nggak kelihatan cupu-cupu amat. Aku tebak duluan guys, tapi nggak tahu nih lebih dekat siapa nih. Deketan gue akhirnya telah mengalahkan pro player. Anjay, sombong amat. Oke, karena tadi Bang Adit lebih dekat dari saya, jadi sekarang saya akan coba menjawab cepat.
What the hell masih dapet? Wah, kayaknya gue kalah nih guys. Gue belum nemu apa-apa loh, jalan tol doang ini. Udah gacha lah. Kita berserah diri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat. Partnya kuning semua sih ya. Itu kalau di Eropa ada di Luxembourg sama Belanda. Nah ini bisa tahu kan ada di tiang listrik nih. Ini ada kayak zebra kuning gitu. Polanya kuning hitam sampai bawah. Khas banget negara ini. What? Kalau kalian main GeoGuessr kelihatan cuma dari bahasa, kalian masih cupu guys. Orang pro player main GeoGuessr terlihat dari tiang bendera, bahkan dari apa tadi? Dari genteng rumah ya. Galon air, tandon air juga. Asli itu gak kepikiran sih dari toren sih. Hal-hal sepele kadang bisa membantu banget sih. Oke, aku menemukan bahasa yang bisa dibilang ini bahasa bagus banget ya. Bang Ciko udah nemu kah? Dan sih, cuma wilayahnya masih ragu sih. Sebenarnya di tiang listriknya itu beberapa ada stiker. Bukan stiker slot WC kan? Semacam plat yang mana ada kode-kodenya. Oke, aku udah masuk daerah perkotaan. Woi, kayak jauh dari kota, tapi mudah-mudahan saja ya benar ya. Taiwan dong. Aku ke Cina. No. Kalau China dia nggak punya Google Maps, jadi dia nggak ada di game ini. Setelah main di World, kita akan main di Indonesia only, teman-teman. Seberapa Indonesia lo bareng pro player GeoGuessr Indonesia? Nah, Indonesia tuh lebih susah daripada peta dunia keseluruhan sih ya. Dunia masing-masing punya keunikannya yang belum terketara banget sih. Kayaknya aku optimis bisa menang di Indonesia ini, guys. Ayo kita cari caleg, guys. Sekarang kita buktikan nih. Jujur ya akan menang melawan pro player dengan modal nekat aja lah. Aku nebak daerah sini guys. Oh, walah iya. Ternyata lebih dekat lagi dia. Jadi Banyuwangi itu gede banget sih sampai yang bawah pol Alas Purwo itu. Ronde 2. Kita kalah 300 poin dari Bang Ciko guys ya. Wah, ada mama. Ada ibu-ibu guys. Tahu mode ngebut nggak? Mode ngebut tuh gimana? Klik anak panahnya putih itu, kemudian tahan spasi. Wah, oh, baru tahu bro. Aku nemu nama desanya guys, tapi nggak tahu di mana. Oh, belum ketemu apa-apa nih. Indonesia juga dibagi tiang listriknya. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Ternyata Indonesia pun beda tiang listrik setiap daerahnya. Tapi aku udah nemu Bang Ciko. Aku belum ketemu. Tapi provinsinya udah ketebak sih. Kalau nggak salah sih dia di daerah pulau sini sih. Guys. Wah, kita sama-sama dekat, tapi deketan Bang Ciko. Yay. Coba buka lokasinya. Atasnya simetris, tapi insulatornya yang kayak dua kiri, satu kanan. Itu Sumatera. Sumatera Utara dan Riau. Bisa tahu dari bulut-bulutan tiang listrik, guys. Oke, okay, sudah mulai jauh ya. 8700 sama 9100. Ronde 3. Oh, aduh, di tengah sawah, guys. Nah, ini tiang listrik lagi nih. Oke, okay, kita malah review tiang listrik, guys. Ah, oke. Udah nemu kah? Udah sih. Udah nemu apa-apa. Spoiler, ini deket tempat tinggal saya nih. Bang Ciko, tahu dari mana kalau ini deket rumah Bang Ciko? Genteng-gentengnya? Rumah, aku butuh rumah. Mana rumah? Berlama-lama kemudian. Ada masjid. Sholat dulu kali ya, biar diberikan pencerahan. Maju. Bentar, tadi ada apa ketinggalan? Aku ketemu makam, apakah ini petanda buruk? Lanjut lagi, Bang. Oke. Sudah nemu provinsinya, tapi gak tahu sebelah mana. Bismillahirrahmanirrahim, deket sini aja ya. Oh, jauh sekali. Di atas sana. Oh, udah jauh fix, beda 3000. Kok Bang Ciko tahu itu di daerah, apa tuh? Tuban. Ada calegnya tadi. Tadi aku cuma nemu tulisan Jawa Timur. Sip, terus cari Jawa Timur. Dan itu tinggal 5 detik lagi, udah Malang aja dah. Berapa kilo itu Bang Ciko? 1,9. Mantau gak aku berapa? 160 kilometer. Oh, tengah hutan guys. Apakah Bang Ciko bisa tahu dari pohonnya? Nih pohon jambu nih. Infonya malah bukan dari pohon. Dari kameranya malah. Ah, dari kameranya. Tapi kameranya bagus sih emang sih. Sebelah kiri kita ada kebun kelapa sawit guys. Dia hutannya lebat ya, sama jalannya berbukit-bukit. Kita pick aja Indonesia yang paling banyak hutannya di daerah mana, guys. Ada tiang listrik nih, Bang Ciko. Yap, tiang listriknya asimetris ya. Nggak simetris ya, panjang sebelah. Karena nggak ada peradaban, kita ke hutan ini aja, guys. Wah, hidup dan mati, guys. Lebih dekat dia. Yay. Berapa kilo, Bang Ciko? 143. Set, aku 400 kilo, Bang Ciko. Kok kamu tahu bisa di situ? Beberapa spot, kayak kualitas kamera Google Maps-nya itu agak berkabut gitu. Kayak kameranya berembun gitu. Oh iya, ngeliat. Itu ada di Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara. Bahkan dari kamera berembun aja bisa tahu daerah mana, guys. Kita udah beda, adalah jauh lah ya, ente lah. Weh, akhirnya kota guys, ada abang-abang megang. Apa itu? Ada telkom. Ada monumen. Ada monumen. Monumen bentuknya tangan.
Hah? Ganti akun. Di mana nih? Ada kabupaten tuh. Oh. Tapi susahnya Indonesia itu beberapa kabupaten itu nggak ketulis di Google Maps-nya. Jadi susah untuk dicari ya. Kalau misal Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, atau Bandung itu masih tertulis ya. Kalau misal kabupaten yang sekarang ini kita berada itu nggak tertulis di Google Maps. Oke, aku namo Bang Ciko. Terima kasih kepada Caleg. Aku ketemu masjidnya, saya pasin banget ya. Waduh, Bang Ciko udah nebak, guys. Oke, guys, kita kesini aja, guys. Oh iya, tuh ada tulisannya nggak kelihatan dari jauh. Harus dideketin ya. Buset, Bang Ciko. 1 meter doang nggak sih itu? 3 meter. 3 meter, guys. Sedangkan aku di Kupang, guys, ya. Ya, 75 km. Tapi kita sama-sama satu provinsi. Nah, itu yang listriknya kan ada penyangga diagonalnya. Itu Nusa Tenggara sama Bali. Oh. Ya, itu dia, guys. Bang Ciko ranking 1 ya, guys, ya. Poinnya 22.000, guys. Sedangkan aku 17.000. Walaupun kita semuanya sama-sama dekat ya, tapi tetap aja dekatnya kita sama dekatnya Bang Ciko itu beda. Thank you banget teman-teman udah nonton Gus Zuri. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like kalau kalian suka dengan teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat gimana pro player geser main, langsung aja ke channel Bang Ciko deh ya. Di sini aku merasa kalah, tapi nggak apa-apa. Next time kita ajak lagi Bang Ciko untuk mabar geser ya. Gus Zuri, bye.